Waktu saya persilahkan. Sopo sing ngatur teko, monggo. Kula Mbah badhe tanglet. Mbah kemarin dijelaskan tentang tauhid, ada tauhidu zat, tauhidu sifat, tauhidu asma, dan tauhidu afal. Mohon dijelaskan tentang tauhidu afal. Oh iya, waktu kemarin pembahasan man arafa nafsah faqad arafa rabbah, di situ saya nyuplik masalah tauhid, pemahaman tauhid. Memang sementara ini kita ini belajar tauhid ya sejak dari SD sampai SMP sanawiyah. Mungkin ya ngerti ini mugur tauhid itu adalah Allah Maha Esa. Esane Allah ki piye? Mboh. Umumnya yang penting kita harus yakin, cukup yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Tunggalnya Allah bagaimana ya sembuh. Sementara kalau kita berbicara tauhid, itu ada tauhidul zat, esa ing dalem tunggal, ing dalem zati. Mohon maaf. Dan ada tauhidus sifat, esa ing dalem sifate, contoh sifat urip. Hakikate kuwi mu ya urip, uripe Allah. Awak dhewe mugur ketitipan titik uripe Gusti Allah. Itu ya perlu pembahasan lebih detail lagi. Mene-mene tauhidul asma. Jane asmane Gusti Allah ya sing wajib dikawuri 99. Ning asline ribuan asmane Gusti Allah, eneng bir hatihin, faya yuhin dan seterusnya. Dan ada lagi tauhidul afal. Suwiji penggaweane. Pada hakikatnya penggawean ku ya penggaweane Allah. Ya secara dohir, secara lahiriah, secara kasat mata, ya ini perbuatan kita. Ning hakikate kuwi kabeh penggaweane Allah. Dalam surat As-Saffat ayat 69 insyaallah. Surat As-Saffat ayat 96 insyaallah, 96. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Artine wallahu ta'ala Gusti Allah iku khalaqakum, wis gawe sapa Allah kum ing sira kabeh. Wama lan ing apa wae tak malun kang lakoni sapa sira kabeh. Langgar cara ilmu nahwu, wama kuwi mau wawune wawu harfu ngatfin, huruf ngatof. Huruf ngatof itu faedahnya diantaranya limutlaqil jama'i, artinya mutlaqi kumpul. Maksudi aslinya itu wallahu khalaqakum wallahu khalaqa ma ta'malun. Gune corong ilmu. Artinya Allah yang menciptakan kalian semua dan yang menciptakan apa saja yang kamu kerjakan. Ana. Iku tauhidul afal. Tapi itu hanya pakai rasa. Kudu rasa.
dengan rasa atau perasaan. Nah, ya memang rasa itu enggak bisa diceritakan, enggak bisa dijelaskan. Jenenge rasa ki mung enggak iso dijelaske, enggak iso diterangkan. Namanya aja rasa. Terus bagaimana? Ya harus dengan rasa, dengan perasaan. Dengan adanya firman Allah, wallahu khalaqakum mamma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian semua dan menciptakan apa yang kamu kerjakan, maka kita harus sampai tekaning rasa, ojo gur dipikir. Ojo gur nang pikiran, harus tekan rasa. Rasane piye? Ya tak baleni ya enggak iso diceritani. Wong rasa kok. Bisanya ya hanya cuma dirasakan. Dalam surat Al-Anfal ayat 17 kui Gusti Allah juga dawuh cara ngomongne asbabun nuzule ketika itu terjadi perang Khandaq atau perang Parit. Karena pada waktu itu umat Islam di Madinah penduduknya kurang lebih warga umat Islam itu cuma 3.000 orang. Sak wong wedoi, sak bocah-bocai 3.000 orang. Nah, pada waktu itu umat Islam arep diserang. Nong blok-blokannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Liani, Abu Gosong bareng. Ya nek diperkirakan enggak seimbang. Karena pada waktu itu wong-wong kafir Quraisy wis aku ora non-muslim, non-muslim ya kong kafir ngono lah. Ketika itu kafir Quraisy kurang lebih ya 10 ribuan orang. Bahkan pasukannya komplit, berpasukan berkuda. Nah, maka dari itu atas usul dari sahabat Salman Al-Farisi supaya Madinah iki mau diparet. Sekeliling Madinah diparet. Maka paret bahasa Arab iki Khandaq. Mula terkenal dengan perang Khandaq. Nah, ketika itu jenenge per cara lawan ndak imbang. 3.000 anak-anak cilik, wong wedok juga lawan 10.000 kurang lebih pasukan berkuda komplit. Nah, maka dari itu Allah menyampaikan, memberikan wahyu, memerintahkan Kanjeng Nabi lewat Malaikat Jibril suruh mengambil kerikil. Ya enak sih ngomong pasir. Setelah itu Kanjeng Nabi ya jiko kerikil, ada yang mengatakan pasir, ya pasir, lalu dilemparkan ke wong-wong kafir. Begitu dibalangin dengan wong-wong kafir ki mau, setiap satu butir kerikil atau pasir itu mengenai matane wong-wong kafir. Motoh niku daya wong kafir ya matane ngono lah. Nek wong rada apik ya mripate. Wong rada mulya meneh peningale ngono. Ya nggo bahasa ya kudu sing angge sing undak-undakan ngono to. Setelah itu begitu dilemparkan pasir atau kerikil itu mengenai orang-orang kafir, wong-wong kafir kimu lari terbirit-birit. Penake ngomong kalah perang. Begitu wis kalah, Allah kok nurun ke ayat dalam surat Al-Anfal ayat 17. Allah memberikan ayat tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Malaikat Jibril yang berbunyinya walam taktuluhum
walakinallaha qalahum wama ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ngono. Sing artinya bagaimana? Walam taqtuluhum, bukan kamu yang memerangi orang-orang kafir. Walakinallaha qatalahum, tapi Allah lah yang memerangi wong-wong kafir. Wama rometa, lan ora mbalang, tidak melempar kamu Muhammad. Id rometa, ketika kamu melempar. Walakinallaha roma, tetapi Allah lah yang melempar. Saya coba kita dirembuk bareng-bareng ayat ini. Du walam taktuluhum, wong-wong muslim kudu kowe sing merangi wong kafir, tapi Gusti Allah sing merangi. Padahal ketika itu yang perang siapa? Yang perang siapa? Jawab. Ketika itu yang perang siapa? Unyo. Kok Gusti Allah nurun ke ayat walam taktuluhum walakinallaha qatalum, bukan kamu yang memerangi wong-wong kafir. Walakinallaha qatalum, tapi Allah lah yang memerangi. Kuwi piye coba? Cara penjabaran kan sulit. Berarti ini Allah yang berfirman sendiri, Gusti Allah sing ngakoni dhewe, Gusti Allah sing ngomong ning wong-wong Islam, buudu kowe sing perang, tapi Allah. Ya nek sing nafsiri ayat kuwi dengan tafsiran yang sederhana, piye? Maksude atas pertolongan Allah kalian memerangi wong-wong kafir. Ana. Wa maromaita sing lebih kuwi mau meneh, padahal Kanjeng Nabi sing cikuk krikil. Ayo jawab. Padahal Kanjeng Nabi sing cikuk krikil utawa pasir. Terus Kanjeng Nabi secara kasat mata, secara zahir, secara nyata sing ketok moto, Kanjeng Nabi sing balangke krikil. Kanjeng pulangi, Kanjeng Nabi yang mengambil krikil, Kanjeng Nabi pun yang melempar krikil secara kasat mata. Tapi Allah berfirman, wa ma romaita id romaita walakinallaha roma, bukan kamu yang melempar Muhammad. Ketika kamu melemparkan kerikil, walakinallaha roma, tapi Allah lah yang melempar. Dewi tauhidul afngal, mengesakan penggawian, pekerjaan. Jadi walaupun secara kasat mata dohira kita yang berbuat, rasakan semua itu atas pertolongan, pertolongani Gusti Allah. Rasakan semacam itu. Insya Allah nek rasani dhewe iki mung iso kaya ngono, insya Allah ya nyaman, urip ya damai. Adanya orang itu merasa hebat. Ayo ya dijawab ngono lho Kang. Adanya orang itu merasa hebat, merasa kuat karena lali lupa dengan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan pekerjaan Allah, dengan fi'lunya Allah, dengan afngalullah, lali karo afngali Gusti Allah, rumangsane yo penggawe-penggawene dewi. Lho dalam wayang pun begitu dijelaskan, dicontohkan. Dalam wayang cara ngomongne zaman ketika perang Baratayuda antara ini Kurawa kelawan penduk Pandawa. Ketika itu perang Baratayuda, Kurawa melawan Pandawa. Mau perang kimo enggak rampung-rampung, bahkan Pandawa kimo kewalahan melawan Kurawa. Karena apa? Pihak Kurawa itu di bantu didukung oleh Bisma sing sakti Mandraguna. Ngono. Ora pasah papak paluning pandi. Ditembak lakak-lakak, dibedil mecicil. Otot kawat balung besi, kulit wojo. Kayak bantal turun. Saking sektine Bisma,
ditumbak lakak-lakak, dibancok mugur tingak-tinguk saking sekbini. Loh, Bisma katanya termasuk sepuh pendawa. Iya, ya sepuh pendawa, ya sepuh Kurawa. Tapi karena Bisma ini tinggal di Kurawa, mula salah benar ini negara saya, ya harus saya bela kuwi pendiriane Bisma. Akhirnya pihak pendawa ini didukung, dibela oleh Kresna. Lah, pemikiran Kresna, ini Kurawa kimo iso kalah nek iso mateni Bisma. Kalau Bisma sudah wafat, meninggal, maka Kurawa insya Allah bisa dikalahkan. Akhirnya piye? Ya karena nek cara biyen-biyene cerita niki Sri Kandi enek dendam, bahkan Bisma dhewe wis ngomong sing iso mateni aku ki mau Sri Kandi, maka Kresna nemoni Sri Kandi. Ring kese cerita wis ngene Sri Kandi. Bagaimana Kresna? Panahmu arahke neng Bisma. Kalau Bisma meninggal wafat gugur di medan laga, maka insya Allah Pandawa menang. Nah, ring kese terus akhirnya panah ini diarahkan ke Bisma. Dus ndak pasah sih. Panah meneh ndak mempan, dipanah lagi ndak mempan. Akhirnya bagaimana? Lah ngene. Ini bisa dipahami, bisa dirasakan untuk memahamkan tentang Tauhidul Afal. Akhirnya bagaimana? Kresna ngomongi Sri Kandi, dah ini Sri Kandi, rasakan. Ngono. Ini pakai rasa, rasakan. Jangan kamu, jangan Sri Kandi yang memanah. Ketika kamu menarik apa jenenge anak panah, jangan rasakan Sri Kandi yang menarik, tapi rasakan Bi Kresna sing narik. Naliko kuwi ngecul ke panah, ojo dirasani Sri Kandi sing manah, tapi rasakne kenapa? Kresna sing manah. Tenan. Begitu Sri Kandi narik panah, anak panah, begitu dirasakne, dirasakan yang menarik ini Kresna, yang melepaskan panah ini Kresna. Begitu dirasa ngono, jani ya sing narik panah sapa? Sri Kandi. Tapi rasane Kresna. Setelah dilepas, jepasah. Ringkas cerita, Bisma wafat. Bisma gugur di medan perang. Sehingga Bisma itu mulia di mata lawan atau di mata teman, kui Bisma. Nah, maksudnya apa? Kalau nyeritake tentang perang Bharatayuda iki mau adanya Kresna ngongkon Sri Kandi kon narik buser baser apa anak panah dirasakan Kresna sing narik, iki lah sing dimaksud afngal apa tauhidul afngal, mengesakan penggawean. Jadi nek sampean iki mau pas sembahyang nyembah, sampean iki mau pas pengajian, ketika Anda ini mau deres Quran, ketika Anda ini wiridan, ketika Anda ini tawajuan, nalika sampean iki mau salat-salat hajat, salat istikharah, salat apa saja ibadah-ibadah yang lain, itu dirasakan semua ini kabeh iki berkat kudrat iradati Gusti Allah. Dirasani menen nek iso dirasani oleh iki kabeh Allah sing nglakoni, tapi yo aja ngerampas hak Gusti Allah. Mengko basane ngapusi yo wah iki yo sing nglakoni ngetabok cangkeme. Engko ge arep nyolong dirasani iki sing nglakoni Allah, ya tabuk cangkem, ya gak gitu, gak ngono. Ini dalam rangka kebaikan. Ini dalam rangka sing cocok karo kersane Gusti Allah. Sebab Gusti Allah ya wis dawuh, ma asobaka min hasanatin faminallah. Segala sesuatu yang baik dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Di sing elek ya sok awakmu. Ini ngumbatesi hukum-hukum syariat. Jadi
ringkese, kesimpulane, tauhidul afngal itu ketika kita berbuat, beramal apa saja yang baik, yang diridhoi neng Gusti Allah, rasakan semua itu apa jenenge penggawene Gusti Allah. Ayate wis jelas, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian semua dan menciptakan pekerjaan kalian semua. Beliau berkata, faminhul khairu wasyarru wan naf'u wadharru wal imanu wal kufru. Arti dari Allah. Maka dialah Allah. Cara apa ini? Ya maaf ini maka saking Gusti Allah. Apa al khairu kebagusan wasyarru lan keelean. Ini cara Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Dari Allah al khairu wasyar, kebaikan dan kejelekan. Wan naf'u wadur, kemanfaatan dan kemelaratan, membahayakan perkara sing elek. Wal iman wal kufru, dan iman atau kafir. Faminhu, maka dari itu i'tiqadi wong ahlu sunnah wal jamaah, iman ono 6, siji iman kepada Allah, iman dumateng malaikat, iman dumateng para rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, yang keenam apa? Iman pada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah, baik jelek saking ngarsane Gusti Allah. Kuwi maksude tauhidul af. Nah, kira-kira bisa dipaham apa ora? Bisa dipaham? Alhamdulillah. Tapi sekali lagi ini yang bisa iso nompo itu bukan akal, ojo nggo akal. Kita menerima pelajaran iki mau, pemahaman ini tadi harus dengan rasa. Zaukiyun sahihun, perasaan yang benar. Nah, perasaan sekali lagi enggak iso dijelaske. Karena urusan rasa iku mau ya sing ngerti ya ro rasa. Rasa kuwi enek telu, enek rasa jasmani, enek rasa rohani, enek rasa nurani. Ya mbok-mbok enek sing tekok tentang rasa ya bisalah besok lagi. Muga-muga manfaat, barokah Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.